Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara untuk menjual koin TRX ataupun Tron di Indodex. Langsung saja kita buka Indodex-nya melalui Google ya. Nah, di sini di dalam marketplace yaitu Indodex, perhatikan saldo rupiah di sini masih 0. Nah, jika kita ingin menjual koin TRX, maka scroll ke bawah sampai muncul koin yang bernama TRX. Kita scroll ke bawah. Nah, yang ini ya. Di TRX harganya 1256 dengan jumlah TRX 100 TRX ya. Langsung saja jika ingin menjualnya, klik di TRX tersebut. Kemudian kita tunggu dan jangan lupa perhatikan harga terakhir yang berada di atas ini ya. Harga terakhir dari TRX ini yaitu, perhatikan pada saat menjual agar proses penjualannya lebih cepat. Nah, harga terakhirnya 1261. Scroll ke bawah sampai muncul beli Tron dan juga jual Tron. Nah, yang ini. Kalau kawan-kawan yakin ingin menjual, klik saja di total Tron tersebut. Kemudian akan muncul bisa menjual 10% ataupun 100% dari keseluruhan koin. Di sini koin Tron ini ada 100, kita jual saja 100%. Nah, di bawah ini ada estimasi pendapatan jika kita menjual 100 TRX ini dengan harga 1261, maka kita akan mendapatkan estimasi hasil Rp126.000. Nah, kalau sudah yakin ingin menjualnya, klik saja jual Tron tersebut. Nah, begitu kita klik jual Tron, dia akan muncul seperti ini ya, order untuk menjual 100 TRX dengan harga Rp1260 akan ditempatkan. Kalau sudah, klik please order. Kemudian kita harus menunggu sampai prosesnya terjual ya. Nah, ini order jual telah berhasil dipasang untuk TRX. Ini belum berhasil kita untuk menjual, namun sedang dalam proses untuk penjualan. Nah, bagaimana cara melihatnya bahwa order kita masih dalam proses penjualan? Caranya di sini ya, di kita scroll ke bawah, kita tunggu sedang loading ya. Cara untuk melihat order kita barusan sedang pending, scroll ke bawah sampai muncul, scroll ke bawah ya, ini jaringannya. Nah, yang ini. Di sini akan terlihat bahwa jika order kita masih pending, di sini akan ada ya, masih pending. Nah, karena saya ingin menjualnya langsung secara cepat, ini kita batalkan. Kita batalkan saja ya, kita jual murah-murah saja. Ini hanya sebagai tutorial. Jual Tron 100%, kita buat 1259, yang tadinya 1260 kita buat 59 ya, seperti ini. Kita jual lagi biar cepat, agak lebih murah 1 rupiah. Kita jual lagi, sekarang kita harus menunggu, kemudian coba kita reload apakah sudah berhasil. Ya, memang sedang turun ya TRX ini. Harga terakhir memang sedang turun. Yaitu kita tunggu saja 200
1259, pasti ini masih pending lagi, kita batalkan lagi. Nah, bagi kawan-kawan, jika bagi kawan-kawan jangan menjual harga di saat sedang murah ya. Ini hanya sebagai tutorial tentang bagaimana cara menjual TRX ini. Kita reload lagi, kita jual-jual murah saja sebagai tutorial ya. Coba kita lihat harga terakhirnya berapa. Nah, 1257. Kita dijual saja 1255 saja. Seperti ini. Biar cepat terjual. Nah, kawan-kawan juga bisa menawar di sini ya, bisa menjual dengan harga yang lebih mahal dan juga dengan harga yang lebih murah. Namun ini hanya sebagai tutorial agar tutorialnya cepat berhasil. Kita jual saja murah-murah, jual Tron ini pasti akan langsung terjual karena kita menjualnya dengan harga yang sangat murah. Nah, perhatikan di sini ya, order telah berhasil terjual. Kita lihat apakah saldo rupiahnya sudah masuk. Nah, bagi kawan-kawan jangan menjual dengan harga yang murah, harus menunggu ya. Nah, di sini yang tadinya 0 sekarang sudah menjadi 125.000 rupiah. Nah, demikianlah cara untuk menjual TRX. Walaupun kita jual harga murah sebagai tutorial, namun cara menjualnya seperti itu. Kawan-kawan juga bisa menjual dengan harga yang lebih mahal, namun harus menunggu sampai harga dari TRX ini di harga terakhirnya naik ya. Jika ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini tentang cara menjual TRX di Indodex. Mohon kritik dan sarannya untuk terus membangun channel kami ke depan. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.